Sebagai bentuk apresiasi di Hari Jadi Kota Sukabumi ke-105, SD Negeri Surya Kencana Cipta Bina Mandiri memberikan penghargaan kepada para siswa yang berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa karena berprestasi dalam berbagai ajang lomba di berbagai tingkatan. Pemberian penghargaan diharapkan menjadi motivasi dan contoh bagi siswa dan guru lainnya untuk berprestasi pula, sehingga bisa termotivasi. Wakil Kepala Sekolah Usep Bagja mengatakan, hampir setiap pekan, para siswa SD Negeri Surya Kencana CBM selalu berprestasi, sehingga sekolah berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi baik di bidang olahraga, seni maupun akademik. Melalui Surya Kencana Club yang baru dibentuk ini, secara kelembagaan bisa memberikan langsung penghargaan kepada para siswa yang berprestasi. Ya, alhamdulillah hampir setiap pekan Surya Kencana itu anak-anaknya alhamdulillah selalu berprestasi. Tadi kita lihat ada dari olahraga, ada dari seni dan lain sebagainya. Kita melakukan sesuatu yang boleh jadi baru, Pak, di sekolah-sekolah. Kita ada Surya Kencana Club, ini bentuk penghargaan secara kelembagaan kepada anak, di samping tentunya ada penghargaan-penghargaan lain dari pihak sekolah. Sementara salah seorang peraih penghargaan, Salma Salsabila, merasa senang dengan penghargaan yang diberikan pihak sekolah. Salma merupakan atlet judo junior Kota Sukabumi yang sering menyumbangkan medali bagi Kota Sukabumi. Sudah dapat 5. Apa aja? Juaranya? Juara 2, juara 3, juara 2, juara 3, sama juara 3 lagi. Terus kedepannya gimana? Akan terus ikut ini atau gimana? Ada pertandingan lain? Ada. Apa? Nanti mau ke nasional. Pak, banyaknya. Pihak sekolah pun akan terus melakukan pembinaan kepada siswa berprestasi, terutama yang masih duduk di kelas 1 sampai dengan 5. Sementara untuk siswa berprestasi yang sudah duduk di kelas 6 akan didorong agar bisa diterima di sekolah menengah pertama melalui jalur prestasi.